sudah di TKP ini, masih jalan terus sekitar 5,2 kilo lagi. Ke atas. Ini dari tadi yang sudah jadi berapa? 2 kilo. Yang 3 kilo rigid di tahun tadi. Oh, yang 3 yang rigid yang di mana? Yang rigid di bawah. Oh, yang di bawah ya. Iya, 3 kilo. Jadi kalau petanya ini waktu. Iya, iya, iya. Jadi ini totalnya 5 kilo yang dibangun. Yang 2 kilo ini yang pakai aspal ini yang rigid. Ini ban kiu kan ya? Ban kiu. Oh, iya, iya. 21, luncuran di 20. Oh, yang luncuran. Iya, iya. Yang 21 ini dari yang potensi ini Pak Bud. Iya, iya. Ya ini yang ini tidak bisa dilakukan, dilaksanakan karena waktu, waktunya. Ya. Terus sekarang yang ini yang mana? Yang ini. Sudah mau perbatasan pucuk ya ini? Iya, ya, 1 km lagi sapu angin Pak. Oh, 1 km. Truk lewat sini nggak? Ada, masih ada. Ya tadi yang rigid itu untuk terpasir tadi Pak. Iya, yes. Panjen agak ngeri juga ternyata tadi saya lihat. Terus udah halus Pak. Udah halus ya. Iya, ini kayaknya yang polisi harus turun tangan ini. Iya. Kalau polisi nggak turun tangan berarti. Karena kita lihat jalannya di bawah tadi lumayan bodol ya. Iya, betul Pak. Iya. Jurang-jurangnya gini ya. Iya. Nah, ini ditambang Pak. Nah, iya. Jadi setelah bagus terus ditambang sana Pak. Iya, kan jadi bahaya atau ini? Iya, bahaya. Ini dibangun, ditambang Pak. Ini dulunya sungai Pak. Sungai kecil, setelah kami jalan jalannya malah ditambang. Sapu ini, kalau nggak disapu sama kepolisian, jalannya remuk tenang. Sebenarnya tadi yang mulai beton, tadi bagus ya udah ya? Ya itu Pak. Ini ya. Bagus ya. Karena ini termasuk jalur evakuasi. Oh jalur evakuasi ya? Ya, Demak Ijo ini, ya. Sini nih Pak. Kalau perlu memang sih kalau yang begini-begini, kalau perlu diportali aja ini Pak. Oh iya, siap. Sehingga nanti kalau ada truk-truk nggak boleh lewat. Iya, siap. Kalau nggak diportali ya... Mereka yang ngangkutin pasir abur-aburan ini yang rusak betul. Ya kan kayak nguyai segoro aja nih. Itu dibangun, diajar pakai angkutan ini. Ini sudah puncaknya Merapi ya? Iya, kita radius 5 km. Ya ngeri ya. Iya, iya. Ini lagi yang kok rusak, overlinenya, dan itu kalau kita cegah dari angkutan yang apa, odol itu pasti awet. Ya sing ngene-ngene iki sing bahaya. Iya. Ya, pasti mereka ngawur kan, enggak melihat bangunan kiri kanan ya. Iya. Asal keruk asal kiri. Ya. Iya. Dan mungkin kebun-kebun itu kan dijual apa? Dijual tuh. Tambah banyak yang habis ini tuh di samping dari jualnya juga. Iya. Harganya jadi apa ya? Tinggi juga ya. Karena hanya tanahnya yang diambil, kebunnya masih hak milik, gitu kan? Mungkin, ya. Mode nyelundupnya, tak tukul lemai dong. Lemai tetap donu, alasannya. Atasnya. Minggir. Mangga. Bapak.